Assalamualaikum geng. Okey, berjumpa lagi dengan aku di channel Sheikh Izzuddin. Okey, kali ni aku ada nak buat sesuatu. Aku nak wrapping towing cap kereta aku tu. Towing cap yang tempat yang kita boleh nak tarik kereta letak tali tu kan. Jadi aku buka towing cap tu kat bumper depan kereta tu. Jadi aku nak wrap dengan kain karbon CF. Kebetulan aku ada balen kain karbon lagi dekat rumah aku ni. Jadinya nanti aku tunjuklah korang macam mana cara-cara dia. Lepas tu kita sambung di video yang seterusnya. Okey geng, inilah yang aku maksudkan dengan towing cap tu dekat lips depan ni. Full dia lah. Binatang ni lah yang aku nak buka ni. Yang aku nak balut dengan kain karbon CF tu. Okey geng, inilah dia towing cap yang aku tunjuk tadi tu. Ni aku dah siap buka. Jadi nanti aku akan gosok dengan kertas basih. Bagi dia kasar sikit. Jangan terlalu kasar lah. Sebelum kita nak wrap dengan kain karbon tu. Okey, nanti kita sambung lagi di video yang seterusnya. Okey geng, ini barang-barang yang kita perlukan untuk kita buat balut karbon CF tu. Kita perlukan kertas pasir. Kita perlukan bros untuk kita letak apa ni, epoxy resin ni. Kita perlukan kain karbon macam ni lah. Kain karbon ni pun ada macam-macam grade. Lepas tu ni epoxy resin yang kita perlukan. Aku lupa ni epoxy resin jenis apa tak aku pakai. 31 kot kalau tak silap aku. Dia jenis lambat kering sikit. Lepas tu ni epoxy resin 21 kot tapi dah habis. Lepas tu ni blok untuk kita gosok nanti bila lepas kita dah kering kan kain karbon tu. Lepas tu lepas kita dah bros dengan epoxy resin ni. Okey, nanti kita sambunglah pula di video yang seterusnya. Sebab tu aku nak pasang, nak bros dan macam-macam lagi lah. Okey guys, kita perlukan kertas pasir grit 180. Kemudian kita gosoklah kita punya top cap ni tadi sampai dia kasar. Lepas kita dah gosok semua, bagi dia kasar, kita bagi dia kering dulu sebelum kita nak sapu dengan epoxy resin 31 tu. Okey guys, kita sambung di video seterusnya. Lupa aku nak bagi tahu tadi, kita perlukan cup ni. Cup ni untuk kita buat bancuhan resin dengan epoxy hardener. Jadi nanti kita letak kat penimbang. Penimbang pun kita perlukan juga. Okey, kita bagi dia macam ni. Lepas tu kita ambil resin dulu. Ni resin, resin A. Yang B tu tadi baru aku teringat tu hardener. Okey, lepas tu kita tuang. Kita tak perlukan banyak pun sebab kita ni nak bagi gam untuk melekat je yang dekat kita punya towing cap tu tadi kan. Kenapa aku pakai glove ni? Sebab tak nak bagi melekat dengan hardener ni semualah. Nanti leceh lah kalau melekat kan. Jadi melekat-lekat kat tangan. Lepas tu bau dia pun agak menyakitkan hidung lah. Lepas tu 12.3. Tekan tear ni. Tadi kalau 12.3 dia 31 jadinya 31. Okey, lepas tu kita masukkan pula hardener. Jadi tadi tu 12, lebih kuranglah 12. Jadi kalau dia nak 3
resin. Jadi hardener dia kena jadi 4 lah. Macam tu lah dia punya ratio tu. Tengok dekat dekat penimbang ni sampai dia jejak 4 tu. Macam tu lebih kurang lah. Aku ni buat cincai-cincai je. Aku tak ikut betul-betul pun. Lebih kurang lah tu. Dah lepas tu, kita kacau. Kacau dia sampai sebati. Dia kita kacau ni bukan apa, untuk untuk bagi apa, hardener dengan resin tu dia sebati betul-betul lah. Okey, nanti kita sambung di video aku nak berus pula dekat towing cap tu nanti. Kita ambil kain karbon ni tadi, kain karbon CF tu, kita ukur dengan barang yang kita nak nak wrap lah. Ha ni, jadi ni aku nak potong lah ni. Lebih sikit tak apa, tak ada masalah. Cuma jangan lebih banyak lah, lebih banyak jadi rugi pula kain. Okey, nanti ni lepas kita sapu dengan epoxy resin tu dekat atas permukaan ni, nanti kita bagi dia epoxy resin tu kering dalam 2 jam 3 jam kot baru nak kering, sebab ni epoxy 31 dia memang lambat. Lepas tu nanti kita ambil kain ni, kita tekap lah kat sini, tekap dia kan. Lepas tu ikutlah bentuk-bentuk dia tu. Ha, macam tu je lah. Okey, kita sambung di video yang seterusnya nanti. Okey geng, ini aku nak sapu lah epoxy resin tu dekat permukaan towing cap ni tadi. Ni yang korang boleh nampak ni. Tapi aku perlukan, okey, sekejap. Aku bedal je lah apa yang ada kan. Lepas tu kita beruskan lah epoxy resin yang kita dah bancuh tadi tu dekat atas permukaan barang yang kita nak nak wrap dengan kain CF tu tadi. Okey geng, kita tunggulah dia dia kering, mungkin dalam 1 jam 2 jam kot baru kering, sebab ni epoxy 31 dia memang lambat kering. Okey geng, ini aku nak pasang lah kain karbon ni kan, kain karbon CF ni, sebab yang kita sapu tadi tu epoxy dengan resin tu dah dekat 1 jam lebih kot. Aku try pegang dia rasa melekit dekat tangan tu. Maknanya kita dah boleh pasang lah kain ni dekat barang yang kita nak pasang kain tu. Okey, kita pasang. Macam ni dah lebih kurang cara-caranya. Kita tekan di sekitar tempat yang kita nak nak pasang tu lah. Okey, kita sambung lagi di video yang seterusnya nanti. Okey geng, ini tadi aku dah tekap lah
gam apa kain karbon ni tadi. Jadi yang mana yang terlebih-terlebih tu kita potonglah dengan gunting. Lepas tu ni kita letak tip kecil ni untuk bagi dia melekat sementara nak tunggu dia kering tu kan. Betul-betul kering. Jadi nanti lepas dah siap kita apa ni semua ni, barulah nanti kita layer lagi sekali dengan epoxy yang macam yang kita bancuh tu tadi. Ha, inilah apa yang aku boleh tunjuk cara-cara dia tu. Maksudnya kain lebih tu kita potong jadi senang kita nak empal dengan tape ni tadi. Okey, kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Okey geng, inilah bentuk dia bila aku dah siap tapekan sebelah dalam ni nak bagi dia melekat tadi dengan epoxy resin yang aku duk berus tu kan. Lepas dia dah kering baru kita boleh pasang kain karbon ni. Jadi inilah hasil dia. Jadi lepas ni kita nak layer pula lagi dengan epoxy resin belah atas daripada kain ni. Ha, dekat atas kain ni lah kita nak layer lagi. Lagi banyak layer yang kita letak dekat kain karbon ni lagi bagus. 5, 6, 7 lapis pun tak apa. Ha. Nanti selepas tu kita akan, bila dah kering 2 layer atau 3 layer tu, kita akan apa ni, kita akan gosok dengan kertas pasir. Lepas tu baru kita layer lagi dan seterusnya untuk lapis-lapis yang seterusnya. Inilah hasil dia guys. Aku ni kejap guys, kejap geng, sorry lah. Layan je lah korang eh. Okay geng, ini dah lepas siap tadi tu aku tampal apa, lekatkan kain karbon ni tadi. Jadi sekarang ni aku nak letak first layer lah epoxy resin ni. Macam ni lah yang korang boleh tengok ni. Ini first layer. Korang nak letak berapa layer terpulang pada korang. Makin banyak layer makin bagus lah kan. Jadi terpulang pada korang. Tapi nak letak layer kedua ketiga tu kena pastikan layer yang pertama kita letak ni kering dulu, baru kita boleh buat untuk layer kedua, ketiga dan seterusnya. Ni kira first layer lah. Okey geng, nanti kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Tapi mungkin aku dah tak tunjuk lah korang untuk aku buat second layer, third layer tu. Mungkin aku tunjuk time aku nak gosok dan kemudian lepas tu time aku dah nak spray night clear lah pula. Ha, okey guys, sambung di video yang seterusnya nanti. Ini macam yang korang boleh tengok. Ni dah kering lah. Aku dah buat 4 layer. 4 layer tapi aku dah malas lah nak tambah lagi layer dia banyak-banyak kan. Tak larat aku sebab aku ingat nak siapkan hari ni je. Jadi ni aku baru gosok dengan kertas pasir saiz 240. Lepas tu nanti aku akan tinggikan lagi grade dia yang lebih halus. Maksudnya 240, lepas tu 300 pula. Lepas 300, 400 grit pula. Lepas 400, 600. Lepas 600 grit, 800, 1000 dan seterusnya lah sampai betul-betul licin dan halus. Dah siap gosok apa ni semua. Lepas tu
aku akan clear pula untuk bagi dia berkilat. Tapi aku sebelum-sebelum ni pakai clear gun spray dekat bengkel kereta kan, tu yang cantik dia punya hasil dia. Kalau yang sekarang ni, sebab aku dah tak kerja kat bengkel, jadinya aku spray guna spray tin je lah. Janji dia berkilat je cukup lah. Okay geng, kita sambung di video yang seterusnya untuk waktu aku spray dengan clear tu pula. Okay geng, aku dah siap gosok lah ni. Jadinya aku tinggal nak bagi dia kering. Lepas tu aku nak spray clear lah. Lepas tu aku dah boleh pasang. Nanti kita tengok waktu aku clear dan lepas hasil dia lepas aku pasang. Okay geng, ni aku dah spray clear lah. Tak tahulah korang nampak ke tak, silau sikit cahaya kan. Macam tu lah hasil dia. Nanti aku akan bilas lagi lah dalam 2-3 lapis lagi clear coat ni. Lepas tu nanti kita tunjuklah hasil dia lepas pasang nanti. Sambung di video seterusnya. Ini hasil last selepas aku dah spray dalam 4 kali finishing dengan clear coat. Spray clear tin je aku pakai. Inilah hasil dia geng. Jadi nanti kita lihat pula selepas aku dah pasang balik dekat lips, dekat bumper depan tu. Okay geng, ini aku dah siap pasang dah ni tongkat tu. Inilah rupa dia bila dah siap. Kalau korang boleh tengok, macam tu lah bentuk dia. Ini kira ending dia lah ni. Dah siap pasang. Nanti kalau contoh korang nak buat, bolehlah view video aku macam mana cara-cara dia lebih kurang untuk pemasangan. Lepas tu jangan lupa support aku dengan like, share, subscribe dan tekan butang loceng tu untuk video-video terbaru daripada channel aku. Terima kasih banyak-banyak yang support. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya nanti. Okay geng.